3 kejadian aneh yang terekam saat siaran live TV part 2. Celana sobek. Pada kejuaraan dunia olimpik cabang bobsledder, sebuah kejadian memalukan dialami oleh Gillian Cope. Kala itu Gillian sedang meregangkan ototnya dengan membungkuk. Namun yang tak ia sangka adalah kostum ketat yang ia gunakan tiba-tiba sobek di bagian pantat. Kejadian ini terekam secara live dan disaksikan banyak orang kala itu. Hanger masih menempel. Saat sedang membawakan acara cuaca, meteorolog Steve Frazier kala itu lupa melepas hanger dari jasnya. Di tengah siaran live, ia baru menyadari hal tersebut dan kemudian ia melepas hanger tersebut dari jasnya. Jetpack yang tidak berfungsi dengan baik. Kala berita Fox 5 News kala itu sedang memberitakan teknologi jetpack air yang mampu membawa pria terbang di atas air. Namun saat siaran berpindah dari host ke operator jetpack yang berada di lapangan, jetpack tersebut mendadak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Operator jetpack itu pun terjatuh ke dalam danau dan membuat para presenter tertawa.